Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara semua, satu kejutan, satu pendedahan daripada SPRM yang saya lihat ini, satu pendedahan yang sangat-sangat serius dan satu pendedahan yang mengejutkan. Ini barulah sindiket-sindiket yang bagi saya baru yang saya dengar, Yaitu tiket um, penerbangan, di mana... Inilah penyebabnya, kenapa tiket penerbangan umrah jadi terlalu mahal. Akhirnya, SPRM telah membuat pendedahan bahwa enam individu, ataupun enam suspek, berjaya ditahan. Itu yang pertama, yang keduanya, yang menariknya, ataupun yang mengejutkan. Enam suspek ini yang ditahan oleh SPRM terlibat rasuah sebanyak RM 10, Perpuluhan 8 juta Wow Ini bukan jumlah yang sedikit puan, -puan dan perempuan semua Pendedahan daripada SPRM ini Ini mengejutkan bagi saya Mengejutkan seluruh Malaysia Dengan um, sindiket ini Dengan penyelewengan yang berjaya Didedahkan SPRM ini Kita menantikan apa tindakan Perdana Menteri Ke atas um, Bukan tindakan Namun apa respon Perdana Menteri setelah SPRM membuat tindakan ini membuat pendedahan ini penangkapan 6 suspek yang terlibat rasuah sebanyak RM10.8 juta itu antara kejayaan kejayaan SPRM yang telah menghidu ataupun mengesan aktiviti sindiket haram ini yang menentukan pengagihan kuota jumlah tempat duduk penerbangan bagi agensi pembekal perkhidmatan umrah dengan meminta rasuah kononnya berbentuk komision. Sebelum ini juga beberapa dakwaan tentang rasuah telah ditukar menjadi sedekah. Hari ini pula perkara baru, rasuah ditukar menjadi komision pula. Ha, saudara-saudara semua, pendedahan mengejutkan daripada SPRM. Sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik Anda untuk tekan butang like. Kembangkan channel ini dengan tekan butang subscribe. Bantu saya kembangkan channel ini. Menurut satu sumber, enam individu yang telah ditahan yaitu pengarah serta kaki tangan syarikat pelancongan di enam syarikat yang ditahan oleh SPRM dalam operasi khas di empat negeri yaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Johor dan Kedah. Keenam-enam suspek yang berusia antara 34 sehingga 55 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM. Sumber juga berkata, sebuah syarikat terbabit telah dilantik sebuah e, syarikat penerbangan antarabangsa sebagai ejen yang tunggal untuk mengurus dan mengagihkan kuota tempat duduk bagi setiap penerbangan mengerjakan umrah. Adakah mereka memperalatkan niat um, niat rakyat yang mau menunaikan umrah dengan memberikan um, syarat komision, tetapi sebenarnya mereka sedang merasuah dan akhirnya sprm berjaya mengesan, berjaya menghidu dan telah menahan enam suspek ini, di mana keseluruhan rasuah melibatkan rm 10.8 perpuluhan juta modus operandi sindiket ialah mengenakan bayaran rasuah berjumlah antara RM50 sehingga RM250 bagi setiap kuota tiket jemaah umrah. Bayangkan saudara-saudara semua, 50 hingga RM250. Let's say lah RM250 kalau sudah 10 orang sudah 2500. Kalau 20 orang sudah 5000. Jadi kalau sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus orang, beribu-ribu orang hmm, Bayangkan berapa Jadi pada akhirnya saudara-saudara semua Sindiket ini dipercayai sudah menjalankan kegiatan ini Sejak tahun 2018 Dikatakan sebanyak 216 ribu tiket telah diagihkan dengan bayaran rasuah Sekurang-kurangnya berjumlah RM10.8 juta Ini satu lagi pendahan yang mengejutkan bagi seluruh Malaysia patutlah tiket penerbangan umrah mahal. Dan pada akhirnya, enam suspek berjaya ditahan oleh SPRM. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Satu kejutan hari ini yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton video ini. Banyak sangat pendedahan daripada SPRM. Dakwaan RM1 bilion yang diberikan kepada syarikat berkaitan dengan menantu Muhyiddin, berkaitan dengan Uh, Pembekuan ekon bersatu Seleweng RM600 bilion dan sebagainya Sejak beberapa waktu ini ketika ini Kita telah mendengar banyak sangat case berkaitan dengan seleweng dana Dan dalam pada itu saya juga ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada SPRM Yang setiap hari kita dapat melihat perkembangan-perkembangan Bahwa mereka telah uh, membuat tahanan Telah mereman, telah membuat tangkapan dan pendedahan-pendedahan Hari ini saudara-saudara semua yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, satu pendedahan terkini daripada SPRM di mana seorang individu telah ditangkap. Perunding bebas yang telah menerima RM700.000 ubah wang haram akhirnya ditahan SPRM. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menahan seorang perunding bebas kerana disyaki menerima upah daripada seorang wanita yang bergelar datuk seri bagi melakukan kerja-kerja membabitkan kegiatan pengubahan wang haram. Kemarin pun ada berita tentang ini, hari ini pun ada pula berita, ada juga berita tentang pengubahan wang haram yang juga dilakukan dilaksanakan oleh seorang datuk seri. Suspek yang berusia 70-an itu dipercayai telah menerima Habuan dianggarkan lebih RM700.000 sepanjang 2016 sehingga 2017 sebagai balasan melakukan aktiviti pengubahan uang haram dengan membawa uang tunai yang disyaki hasil penipuan pelaburan. Suspek juga disyaki bersubahat dengan Datuk Seri terbabit berhubung kegagalan mengisytiharkan sumber uang pelaburan itu bagi tujuan menipu syarikat milik individu berprofil tinggi. Pengarahan siasatan SPRM, Datuk Sri Hisham, Hishamuddin Hasim, mengesahkan penahanan suspek pada jam 4 petang semalam ketika dia hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Jadi saudara-saudara semua, ini satu lagi tangkapan yang bagi saya memang mengejutkan. Tak kiralah pangkat kau apa, Datuk Sri K.Y.B.K., apa-apa sajalah Menteri Katimbalan Menteri ka, kalau bersalah tetap bersalah. Akhirnya perunding bebas yang telah menerima upah RM700 Jumlah ini bukan jumlah yang sedikit Tuan-Tuan dan bapak -puan. Akhirnya perunding itu telah um, ditahan oleh SPRM. Karena telah um, terlibat berkaitan dengan pengubahan uang haram bersama dengan seorang Datuk Seri. Susulan tangkapan itu, suspek juga direman selama lima hari bermula sehingga 14 Februari selepas Magistrat Irza Zulaika Rohanuddin membenarkan permohonan reman dikemukakan oleh SPRM. Pengarah kanan siasatan SPRM, Datuk Sri Hishamuddin Hasim mengesahkan penahanan tersebut. Saudara-saudara semua, ini satu lagi bukti bahwa SPRM memang melakukan kerja dengan baik. Dan ini juga sudah pasti satu isu, satu perkara yang mengejutkan ramai orang. Mesti selepas ini um, banyak saja tanda-tanya yang timbul um, berkaitan dengan pendedahan pendedahan SPRM ini. Mesti kita akan hilang kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin, bahkan juga penjawat awam. Sebab sebelum ini SPRM juga telah membuat tangkapan bukan kepada pemimpin-pemimpin um, saja, namun penjawat awam pun kebanyakannya terlibat dengan Rasuah, penyelewengan dana, dan sebagainya. Apapun saudara-saudara rumah, teruskan bersama di dalam channel ini. Ikuti perkembangan channel ini, perkembangan politik, dan isu semasa. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.